Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Hari ini kita sedang mengawal Pak Rohim untuk membantu kebutuhan-kebutuhan setiap harinya, sembako dan beberapa kebutuhan lainnya. Dan Pak Rohim ini seperti yang sudah kita survei pada saat itu adalah seseorang yang dengan kekurangan yang sangat khusus seperti yang Anda lihat semua, tetapi juga memiliki kelebihan-kelebihan lainnya. Pak Rohim dengan segala keterbatasannya, dengan ketidakmampuannya, memang akhirnya hidup dengan belas kasihan orang lain. Dia datang ke pasar dan ke beberapa tempat untuk mencari bantuan, untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan uluran tangan orang-orang. Kali ini kita mencoba memberikan bantuan kepada Pak Rohim dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang dia perlukan dalam setiap harinya. Kita ikuti, kita sudah selesai melakukan proses belanja dan kita kawal Pak Rohim hingga ke rumahnya, dan kita akan berbincang-bincang lebih jauh dan lebih mendalam lagi nantinya. Ayo kita ikuti dan kita antarkan Pak Rohim ke rumahnya. Mari Pak. Teman-teman sekalian, kita sudah sampai di rumahnya Pak Rohim dan keluarga. Ini adalah gang yang sangat sempit dan kita memang sangat tidak memadai ketika harus berbincang-bincang di ruangannya. Ruangan yang lebarnya sekitar 1, enggak sampai 2 meter dan panjangnya sekitar 2 meter ya. Sehingga memang ya kita mencoba memilih gang sempit ini untuk bisa ngobrol agak lebih leluasa. Aneka ampun kelas telo. Okay. Kelas telo lah ya Nis ya. Yeah. Nisa mau lanjut? Mau sekolah, melanjutkan sekolah? Enggak. Enggak mau kuliah? Enggak. Kenapa? Mau anakku. Kasihan sama ibu sama. Kalau ada yang biayai, bantu biayai, atau umpamanya dapat beasiswa, mau apa enggak? Masih pengen menjaga orang tua. Oh, jaga orang. Lu kan bisa kuliah sambil jaga orang tua. Oh gitu ya, berarti nggak mau melanjutkan, mau kerja. Iya. Oke, teman-teman sekalian, jadi Pak Rohim ini sudah mendapatkan bantuan pemerintah berbentuk BKH dan ada satu program lagi yang katanya bantuan untuk disabilitas ya? Iya. Rutin Pak itu? Enggak, dengan BKH Pak, kumpul. Oh menjadi satu? Jadi satu. Iya. Berapa? 3 bulan sekali, 1 juta itu. Oh, 3 bulan 1 kali dapat 1 juta. Iya. Oke. 1 juta dengan biayanya Nisa enggak cukup ya? Enggak cukup. Kalau udah ke pasar enggak cukup, Pak. Yang gini kan saya enggak boleh cukup biaya ngono. Kulo ben Alisa nyari sehanu. Ini mun saya PKH nih saya. Eko bayu untuk Alisa. Alisa bakat jualan enggak? Bakat. Bisa jualan. Bisa. Mau jualan apa? Gini Nisa, Lisa, kalau Lisa mau jualan, gitu kan? Mau jualan apa? Jika memang proses pembiayanya terjangkau, gitu ya, kita akan bantu untuk memodalin itu. Kayak toko atau apa?
Ya artinya kan harus ada tempat mangkal di mana, kan gitu kan. Ya kalau tuku kan butuh bangunan, yang iya. Sekiranya tidak butuh yang bangunan, tidak butuh ini. Jualan online silakan, apa permodalannya kayak gimana? Sambil lihat ini. Kayak kebutuhan sehari-hari kayak seperti apa, masker. Sudah mulai tahu caranya. Ya. Coba belajar dulu. Kebutuhan biayanya kayak gimana, keyakinan kamu. Ini kalau usaha itu kan ngomong keyakinan. Yakin laku enggak, yakin bisa apa enggak gitu. Jadi yakinkan mentalmu itu untuk bisa gitu kan. Ya. Jadi Pak Rohim, teman-teman sekalian, Pak Rohim ini beliau memiliki kelebihan. Di samping kekurangan beliau, beliau tidak bisa melihat, beliau memiliki kelebihan dengan suara emas. Dengan suaranya yang bagus, bahkan membuat lagu-lagu. Aku BTV kan lagu-lagu Madura ini kayak gini. Tapi lirik, ngubah lirik Pak, ngambil musik. Ngambil musik yang sudah ada. Nah, karena memang kelebihannya itu tidak bisa usaha, termasuk juga ibu tidak berusaha. Jadi memang lebih banyak proses pembiayaan hidupnya selama ini dengan banyak dikasih orang. Termasuk kita datang hari ini setelah melalui proses survei beberapa minggu yang lalu, kita akhirnya memastikan bahwa Pak Rohim kita akan bantu. Nah, Pak Rohim, arben odin panjenengan yang terbesar nih kan apa? Aneka Lisa pun sudah selesai gitu kan. Napa boleh setelah Lisa nih kampun mareh? Napa kira-kira arbna odin sampean? Keinginan hidupnya sampean. Nah, keinginanku lek mon bisa cek yang pumampung saya lo ala kudu nih. Terus apa? Akan nang Roma, kok jompo dene. Heeh. Akan salat. Kita ada, Pak. Dan ya artinya begini, orang itu ketika di rumah berarti kan harus ada penggantinya. Gitu kan? Oke. Kalau umpamanya Lisa sama ibu bisa usaha. Sampean bisa sambil nunggu itu bisa, enggak apa-apa, carikan caranya toreh. Aku tipu orang menit itu ngelak dulu. Loh, ya enggak, ada ibu toh. Beda ibu, beda Lisa toh. Lisa bisa online, bisa bisa sambil offline nungguin tuku, nungguin warung dan segala macam. Maka carikan, cari tempatnya, pastikan bisa umpamanya ngelolanya gitu kan. Tempat mana kulaannya, umpamanya harus kulaan, tidak kalau online, kalau offline. Terus sampaikan ke kita akan biaya itu. Nah. Ya tentu dengan ibu toh, karena ibu kan masih bisa ngelayani, bisa anu. Saya ngerti harganya berapa dan bagaimana. Coba sana apa lagu sampean sedi kuasai ini. Kalau dikusuang kuasai lagu banyak. Mau ciptaan gue lupa polo lagu. Wes coba sematura segar tuh. Segar apa? Kenapa sih ganteng? Hanya nyanyi. Kira apa sih si bagus? Kalau ada gitu ya tak kira. Rekaman. Nah, tereh. Tereh, mulai lagi. Nyanyi apa nih? Napa boy? Napa anu gitar pula gitar kayak lagi? Mun kacapun ge sedok lah. Mun saya ngaku gitar kayak satu. Oke. Tadi si lain. Bodo boleh anu judul na minta lagu apa pian? Lo saya sampean si paling bagus dan sampean apa? Oh, saya paling bagus. Mungkin tak nyaman tadi orang buta, Pak. Oh, iya, kan lestari kak ruang. Oh, si tapi lagu lain Pak. Oh, kiki tanah apa tuh? Mulai ki? Kiki tuh. Tak nyaman teti orang buta. Oh, saben areng odi aseksa. Kabar kate murta andi kancang. Oh, lengaleng kati bik cek melasang. Cuk sake ngakening pentang, sengkok terong atelaang. Sanat cun make becuba, banyak seendek. Tapi mon kabuleng, banyak setakok. Tak nyaman detik orang buta. Oh, oh, saben areng odi aseksa. Okay. Teman-teman sekalian, itu lagunya Pak Rohim, lagu yang berbahasa Madura dan
apa namanya sangat bagus diambilkan dari nada yang lagu-lagu lagu-lagu yang sudah ada dia dirubah lirik mengubah liriknya ini kreatif dan saya kira tidak banyak yang orang yang bisa melakukan itu kecuali orang-orang yang memiliki bakat-bakat yang sangat khusus. Pak Rohim memiliki bakat yang sangat khusus, hanya saja mungkin memang selama ini tidak ada yang mengembangkan. Umur sudah sepuh dan memang tidak bisa bersaing dengan apa namanya musisi-musisi muda ini. Kita akan bantu bagaimanapun caranya dan kita berharap nanti ada sesuatu yang luar biasa berkah apa namanya kehidupan berkah yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan Pak Rohim dan keluarga. Pak Rohim, sampean terakhir tenggula tanya, apa yang ingin sampean sampaikan? Sampean dapat bantuan dari G25 Indonesia, G25 Indonesia ini kan sumbangan banyak orang. Ya, mudah-mudahan saya bantu Dek Tenggula muka-muka paringan lancar cekai, muka-muka paringan sehat buat afiat. Amin. Mantari paringan banyak kontena. Amin. Tenggula tak bisa beles napa-napa muka-muka Allah Ta'ala. Amin. 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 Males mantar paringan lancar cekai. Okay. Selamat. Amin. Banyak agung dan Allah. Amin. Pak Rohim, Lisa dan Ibu, demikian teman-teman sekalian kita sudah berbincang luar biasa. Kita mengulik sedikit tentang kehidupan, latar belakang, dan kondisi real yang dihadapi oleh Pak Rohim, Lisa, dan keluarga. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah, menjadi ilmu baru, menjadi pengalaman baru bagi kita semua, memberikan inspirasi kepada semua orang untuk senang berbagi, memberikan sesuatu, berbagi kebahagiaan dengan sesama, terutama orang-orang yang dalam kondisi memang sangat membutuhkan. Demikian, terima kasih. Darukalam, wabila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. G25 Indonesia, berikan hati, membangun kemandirian sejati. Indonesia.